Panitera Pengadilan Musik edisi 21 ini merupakan sosok yang identik dengan rambut keribonya. Pernah tampil di beberapa film layar lebar dan juga tampil sebagai co-host DC-DC musik kita. Please welcome Eddie Brokoli! Sini sama AA. Ceritakan segala tentangmu. Oh, lain lagu-lagu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Semangatnya luar biasa. Terima kasih sudah datang lagi di Pengadilan Musik yang ke-21 di Continuation dengan terdakwa Homogenik. Beri tepuk tangannya dong, teman-teman semuanya. Yes. Baru kali ini panitera dikerjain. Untung sini sama AA, anjing lain kuliah pagi gitunya. Anjing harjai deh, harjai deh-nya. Awas weh anjing mau harjai. Untung sini sama AA, baik. Rewas kene goblok tuh beja-beja. Baik, sekali lagi kami sekarang selamat datang di Continuation. Dan juga untuk yang live streaming melalui jarumcoklat.com. Selamat datang di Pengadilan Musik ke-21 dengan terdakwa Homogenik. Bakal seru banget malam hari ini karena terdakwanya perempuan cantik. Saya pikir jaksa penuntut umum akan rada leklok ya malam ini menghadapi mereka ya. Biasanya rada galak ya menghadapi Dina Homogenik malah. Nges, bubuk lah. Budi Dalton pidi bawok sekalipun juga. Ku Dina Homogenik mah tuh nges. Ya mereka mah di ITB juga. Jadi bawok nggak lulus atau Dina mah sekarang jadi dosen ya. Ya udahan itu malah pokoknya ya kita lihat aja nanti ya. Juga saya sapa semua coklat friends yang hadir dan sudah registrasi di DC-DC Passport di jarumcoklat.com. Dan diinformasikan DC-DC Passport adalah portal akses untuk program-program on ground dari jarumcoklat.com dengan menggunakan sistem booking invitation. DC-DC Passport menjadi gerbang untuk memfasilitasi coklat friends yang tertarik untuk hadir ke acara DC-DC. Ketetapan tentang kuota dan batas waktu booking invitation diberlakukan demi menjaga kenyamanan dan optimalisasi penyelenggaraan acara. Silakan update keseruan yang terjadi malam hari ini di sini dengan hashtag DC-DC Pengadilan Musik dan hashtag jarumcoklat.com. Jangan lupa ya jarumnya DJ ya. Biarpun hujan, tapi Continuation tetap rame dan setelah episode yang ke-21 masih aja begini. Katanya mau naik jadi 2 tingkat, waduk, kata terjadi-jadi wae. Mau di sebagian dibagi nonton, sebagian di Saparua, live streaming terjadi oke, okay, waduk, oke-nya. Jadi yang mungkin kali ini, yang mungkin di belakang berdiri-berdiri masih bisa diisi ke depan. Saya mewakili jarumcoklat.com mengucapkan terima kasih untuk coklat friends yang sudah memiliki 1 pack produk jarum coklat atau 2 tin pack kemasan kaleng dengan gambar Aisyah karya Yoga PHB yang sudah mengisi tempat duduk di bagian depan. Terima kasih buat kalian semua. Dan untuk coklat friends yang telah memiliki 2 pack produk jarum coklat atau 4 tin pack akan mendapatkan kesempatan berfoto bersama Homogenik. Tadi saya sudah pastikan di belakang Homogenik, rek di Gerwana Homogenik atau HMGNC itu. HMGNC jika iya jika rumah makan Ibu Haji Ciganea gitu jadi ada HGCNC gitu lah dengan akhir Homogenik weh anjing yakin beak sih ya tina ngaranungku guys beak harapna homo dah kumaha anjingnya ya. Yang ketawanya paling keras, kalian berarti yang merasa diri kalian homo. Baik, kalau ada yang agak aneh-aneh yang live streaming juga, di sini jangan berisik, kita mari ngomong yang baik, jangan berisik, di filter aja, semuanya yang terjadi di sini untuk senang-senang ya. Tidak ada yang serius, semuanya happy-happy aja. Baik, Coklat Friends, Pengadilan Musik edisi 21. Homogenik.
Berdiri sejak tahun 2002 di Bandung dengan formasi Dina Deliana, dulu satu band dengan mantan saya yang membuat kami dipecat dari Harapan Jaya, namanya Boys Are Toys. Upit, kudu dijelaskan. Dina homogenik ya, Dina Deliana di synthesizer, programming. Kemudian Risa Saraswati di vokal. Graha Dea Kusuf atau dia asal dipanggil Dea di synthesizer dan programming. Epic Symphony 2004, Fast Forward Records dan Echoes of the Universe 2006 dirilis oleh formasi tadi. Posisi vokal kemudian diisi oleh Amandia Syahridar ketika Risa memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 2009 karena terlalu banyak bergaul sama juri. Let a Thousand Flowers Bloom 2010 dan Let's Talk 2012 bersama Uncle 347 menjadi album yang mereka rilis setelah pergantian formasi. Dari 4231 menjadi 4. Nah, orang itu udah lain mengbal. Tapi Milan di emplut anjing ku Arsenal, puas anjing. Ngenahin ngalin lagi anjing. 5-1 bro, total anak. Perubahan kembali terjadi ketika Homogenik melakukan rebranding identitas mereka menjadi HMGNC. Dengan identitas baru, mereka merilis album kelima bertajuk HMGNC pada Oktober 2017. Februari lalu, mereka juga merilis single dan video klip Sedikit Waktu yang diambil dari album terbaru mereka. Segala konsistensi dan kematangan musikalitasnya selama 16 tahun akhirnya menyeret HMGNC untuk diadili di Pengadilan Musik edisi ke-21. Baiklah, Coklat Friends, Pengadilan Musik edisi 21 dengan terdakwa Homogenik. Pengadilan Musik negeri ini akan diperkarakan oleh seorang Presiden Pacantel yang gemar mengendarai motor besar. Beliau juga seorang dosen dan budayawan asal Bandung, saat ini sedang syuting film layar lebar dan tengajakan aing. Dan seorang imam besar Depanas Dalam, penulis buku bestseller Dilan yang filmnya sudah ditonton oleh jutaan orang, sudah menjadi kebanggaan Bandung setelah dulu agak sedikit memalukan dengan gengnya. Please welcome Budi Dalton dan Vini Bayi. Mana sah? Tanya siapa sah? Gulok. Datuk Kia ni pidi mah? Video Sidin. Mana sepedi? Sepedi atau transmission mana teh? Hah? Sepedi. Cing lupa lagi mana kehead banyak air. Si baca ayat kursi kabeh. Dong, nanti baca puisi ya. Dong. Jangan atulah. Dong, nanti baca puisi di Sabuga ya. Ya. Di Sabuga, di Sabuga. Oh, Sabuga. Terdakwa akan dibela oleh seorang penabuh tamtam yang juga seorang komikan asal Bandung dan seorang drummer dengan segudang pengalamannya di ranah musik ekstrim Indonesia. Yoga PHB dan Gebek. Keperang atau anjing? Nah, iya mulai si Yoga ya tinggali. Akhirnya bajunya naon deh ya. Dia. Sini kamu. Woi Gebek. Wuss. Anjing sarua kan ini? Kalem. Iya mah HMGNC. No bener nah, Dasya tau bahwa lagi pernah jadi drummer Homogenik. Dasya ada yang main tam-tam di Homogenik, ternyambung anjing.
Apa ini kamu? Baca aja. HPG KW. Lain orisinil. Maha HP orisinil. Rada rudet mana nya kabari jeung nanya. Anjing HMG NC dijadina naon? Kata personelnya mau HNC ete jangan. Mau apa? Mau apa? Enggak. HNC ete. Boleh, tepuk tangan lagi ya GPHB dan GPG. Asik. Baiklah. Para Alek anjir. HPG KW, cek. Lain orisinil. Nanti kelas gua. Lancar. Stingak ya. Stingak, Pedi. Mendongkriks. Enakin, enakin. Enakin? Sting. Sting katanya, baik. Persidangan akan dipimpin oleh... Cisih, iraha. Bukan kabogohna, goblok. Persidangan akan dipimpin oleh Manjasad, Presiden Republik Gaban, aktif pada bidang seni dan budaya, secara personal maupun dengan Karinding Attack. Beliau juga seorang vokalis band metal asal Ujung Berung, Jasad, yang menyatakan dirinya sebagai playboy, biarpun kabogohnya ewuh. Baik, kepada jaksa penuntut umum, pembela, dan seluruh audiens Coklat Friends, kami mohon untuk berdiri. Kami silakan hadirin untuk duduk kembali. Terima kasih. Musikna goreng anjing juga beep. Lain diurang kan? Lain itu. Ini baik. Ini sebelum dimulai. Ya saya masih di sini. Iya, ini saya ingin mengingatkan ke panitera, jaksa, ke pembela, jangan ngomong kasar. Terus. Oh, Bapak enggak kelihatan Pak kehalangan sama. Nah, jangan dan jangan orang. Ya ini gerak gerahan kayak rambut bulan. Kamu itu kan jorang. Kenapa? Di depan saya. Kayak apa rambutnya coba? Kayak baok. Kan? Itu pilih baok di sana. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Hakim untuk memimpin persidangan. Nah ini baru homogening. Cak, lain homogenik ya. Homogening. Ini, cok, wes kedela sebelum udah mulai. Ya, ini terutama jaksa nih sama pembela yang itu. Kenapa? Suka mengubah pornografi, jangan di sini. Baik. Bentar, coba ceritakan proses terbentuknya homogenik itu. Nanti belum dimulai, belum, Pak. Belum mulai. Terdakwanya belum ada, Pak. Sebentar, nah, Pak ya. Belum. Ya, baik, saya mulai. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan musik Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan nomor perkara 1.21/DCDC/2018 dengan terdakwa HMGNC alias homogenik pada hari ini 16 Maret 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penonton diharap riweh, tidak tenang, ya. Saudara jaksa umum, jaksa penuntut umum, sudah siap tuntutan-tuntutannya jaksa? Siap. Ya. Tolong ceritakan proses ter... Belum mulai, sudah siap. Ya. Ya, kayak bejaan anjing menisanya. Enggak saya, sok. Buka atuh ieu buka anjing. Dah. Anyar sponsor anjing. Ya. Silakan eta kare terdakwa nanti jangan dulu ada obrolan-obrolan. Ya. Silakan terdakwa HMGNC memasuki ruang sidang. Terdakwa silakan. Duaan ya teh? Duaan. Oh. Soal nu katiluna setan. Hah? Duaan nu katiluna setan. Oh, maneh.
Saudara terdakwa, apakah saudara siap mengikuti persidangan kali ini dengan kondisi yang sehat, lahir dan batin? Siap. Insya Allah, siap. Insya Allah. Ya. Saudara ditemani oleh pengacara? Siap. Mana pengacaranya? Siap. Oh, itu. Siap. Siap baik, Bu. Hejo mah teu sehat anya. Belum, Pak, Pak, belum, Pak. Belum mulai, Pak. Sabar, sabar. Belum mulai. Benar ya. Bu, Hejo siga. Betul, sabar, Pak. Belum treat, belum treat. Masih ini siga sayur daripada sebelum siga bau. Dimulai ditreatkan. Kalau yang nonton di sini sama yang nonton streaming, kalau ada jaksa sama pembela ngomong rudet, di filter aja ya. Di filter aja. Coba ceritakan. Baiklah, Baiklah untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangan di pengadilan musik Bandung. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik-baik ya. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Jaksa sudah siap dakwaannya? Tadi kayak nges nanya siap. Dulu lah anjing. Sok. Silakan dakwaan pertama yang mau didakwakan. Mung anjing bisa dicarek deui mung. Pundung, pundungan. Pak Hakim mohon diingatkan juga komposisi bahasa Indonesianya ya. Kalau bisa ini 90% bahasa, 80% bahasa Indonesia, 10% Inggris, 10% Jerman. Inung aing etara nyarek, anjing kumaha aing we tuh. Ini begini Jaksa, ini kan ditontonnya si Indonesia. Ditontonnya si Indonesia ini. Jadi ada yang takut enggak dunia nonton? Nonton dunia. Oh, gitu mah in English. English, English. Okay, for homogenic ya. What happened? Apa, Pak? What? What? Please. Apa yang terjadi dengan rambutmu? So. What happened? Ini dijawab nih langsung nih. Iya. Jawab, Aing sing mana itu sakit. Enggak sehat sebetulnya, enggak sehat. Boleh yang di... sehat mah hitam. Pak, 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 boleh interview sedikit. Boleh ditanya dulu kenapa mereka berdua, kan harusnya bertiga. Enggak, rambut aja dulu kan kesehatan. Masalah ini enggak perlu. Masalah mereka berdua bertiga jumlah anggota mah enggak perlu. Masalah grup band mengeluarkan anggota mah biasa kayak kamu kan dikeluarin ya, dulu. Betul. Biasa halal gitu. Jadi itu kudu ditanyakan kayak enggak jelaskan soal. Oh, pemain band ini. Sa. Ini dulu ngaku nama gitu. Oh, baru tahu saya. Sok, sok tak. Mobil naon? Sok, jawab dulu. Jawab kenapa? Dulu. Kenapa rambutnya biru? Ini ya, ini Go green betul. Ini bagus banget jawabannya, baru kepikiran. Kak aing nih Alina, kak aing. Takut banget. Hakim enggak bela adik teh. Sebentar. Hakim belum jawab, belum jawab dulu. Sabar. Kalem. Jawab nah. Ejo, mana di mana lagi daun? Enggak. Ini biru maksudnya bukan hijau. Itu biru, Pak, makanya kacamata. Biru, Pak, kacamatanya, Pak. Iya, masalah anuk itu mah tong ditanyakeun deui, bulu irung sia bodas ge aing teu nanya. Kenapa tuh? Enggak kenapa? Enggak ada hubungannya dengan band enggak gitu. Oh, ada ini sebiru hatiku pokoknya. Karena kan lagu Homojek ini memang kita bercerita mengenai percintaan, mengenai anjing. Pak, percintaan orang, Pak. Jadi identik dengan warna biru gitu. Jadi biru percintaan antara laki dan perempuan. Bisa apapun kan. Nah, itu namanya homo. Jok, sok, biar sama pembela. Ada yang lain? Biar sama pembela. Homo lesbi. Pembela tangkapin dulu. Tangkapin dulu pembela. Pak. Enggak. Jawab enggak. Jok, pembela. Sebentar, homo ini artinya sama. Mereka berdua punya kesamaan visi. Iya, sama sesama jenis. Bukan, enggak selalu sesama jenis. Bikin karya. Sama-sama punya apa? Kesukaan yang sama pada sebuah genre musik atau jenis musik, jadi homogenik gitu. Terus tadi menambahkan, kenapa Dina rambutnya biru? Kata Iwan Pales pun ada lagunya, biru, biru, biruku, hitam, hitam, laguku. Aku sering ditikam cinta, sering dipaledok hansip. Tapi aku tetap berdiri. Nah. Homogenik tetap berdiri. Berarti homogenik ini ada korelasi. Nah, siadu vokal lah anjing, iya sih ya. Ini dulu personil homogenik. Homogenik joget. Ini masalahnya pertanggungjawaban filosofi. Iya, tadi kan udah kata Mbak Dina. Dina. Betul, Pak. Biru itu simbol dari cinta. Betul. Betul. Padahal pink.
biru pak. Cinta mah pink, ayo biru mah BF goblok. Aduh iya. Bener juga. Justru itu. Dina. Justru itu. Tidak akan terjadi perhubungan itu kalau tidak ada cinta pak. Dina, kau harus tahu ada pil biru USA. Itu mah Viagra pak. Beda. Oh beda. Beda, itu Viagra. Apa ini kok udah itu biru pil biru USA obat kuat anjing ya Jawa ini anjing kok bapak tahu ini kok bapak ini tahu banget tong jorang itu enggak maksudnya ada hubungannya dengan pil biru USA enggak bapak jualan enggak ada enggak ada eta mah yatim piagra atau sana sudah siap ya terlalu melebar itu sudah ya. Jangan, udah itu. Ke namanya Pak Hakim, Pak Hakim. Rambut sudah ya, warna ini masalah nama. Ini kenapa? Kenapa? Kenapa band ini menamakan dirinya homo generik? Kenapa? Homo generik, kalau homo generik itu murah. Oh. Nah, iya homo generik. Aing mah kalau saya lagi. Aing soalnya neangan nanti nanya Google tadi, homo generik. Gak ada. Obat pak generik itu, obat generik. Homo si aing buka di Google homo generik lelaki jeng lelaki anjing yang kerkituan. Iya benaun anjing tuh. Ayo. Kenapa homogenik cenah? Awalnya jangan sampai orang membuka homogenik keluar film-film seperti itu. Tidak. Awalnya namanya pas mungkin ayah, mungkin yeah. Pasnya homo. Enggak mau mungkin BF genik. Enggak enakan ya. Atau lesbi genik. Ini gimana pembela bukannya belain lah. Kan tadi gitu kan. Jadi pasnya homo tepat buat genik, homogenik soalnya ada fotogenik. Oh, itu oh, tipe. Nah. Tipe ya teh tipe. Tiponya jauh. Awalnya kenapa? Coba jelaskan namanya homo jenik. Sejarahnya nama homo jenik. Iya, karena memang kita memiliki kesamaan visi misi seperti itu. Jadi homogen bukan homogen. bukan homo homogen. Tapi homogen. Betul. Yeah. Betul. Oh, tuh lain dua dihijikeun homogen. Oh, gitu. Leres. Siapa juga. Oh, yang lainnya jaksa. Ini udah cukup kayaknya buat jelasin. Sok mengapa sok? Apa? Apa, Pak? Sok. Mengapa sok? Kayak itu kumaha. Sok pertanyaannya yang lain. Oh, homogenik ini diambil tapi idenya ini diambil dari salah satu lagunya Björk. Ya, betul. Tak kunaon. Kenapa dari lagunya Björk? Gitu loh. Kenapa enggak dari lagunya Oma Irama? Santai misalnya. Lewi Kaharti goblok jadi mau debat aing teh jeung maneh. Coba mun judul bena santai. Mira Santika. Atawa Simpai Wargi Band. Itu oh. Lebih mengerti kan kita. Lagu siapa Simpai Wargi? Ya, siapa sih enggak mengerti. Itu mah koperasi unit desa. Koperasi Simpai Wargi. Cek saya mah muka Jepang gini mah bena hoka-hoka ben. Oh, iya, siapa yang muka Jepang? Hoka-hoka oh, iya. Ben. Dina muka Jepang. Bisa dijelaskan dulu. Wajah, ini wajah kamu kayak orang Jepang. Jadi hoka-hoka ben. Kamera pis. Kamera lauk. Jadi kamera pis gimana? Apa tadi pertanyaannya jadi lupa. Kenapa ngambil dari Björk? Oh kenapa ngambil dari Björk? Saya ngefans banget sama Björk sih. Karena yang pertama kali memperkenalkan ada musik seperti itu eksperimental yang itu adalah Björk saat itu pertama kali. Nemukan saya juga di Dewi Sartika dulu zaman pertama kali itu. Oh ini apa nih aneh nih gitu. Padahal Frank Zappa udah duluan itu jauh sebelum kan Björk. Kan beda waktu. Sama Gentle Giant. Enggak tahu dulu. Oh beda Yuswa kita? Beda jauh. Beda generasi. Beda generasi pak. Beda pak. Tak kejawab dengekeun. No. Jadi si ieu teh kainspirasi ti Dewi Sartika. Biok. Ingatnya itu. Biok. Tapi benar-benar Dewi Sartika benar. Ah, Dewi Sartika. Legend Dewi itu Sartika, legend. Betul. Kenapa enggak ke Dewi Sartika? Kenapa ke biok orang luar negeri? Itu kan banyak perempuan di Indonesia banyak. Juga yang bisa bisa berpen ya kan musik pilihannya memang sesuai dengan yang Björk bawain gitu kayaknya kayaknya Vega kalau dia kiblatnya ke Björk tadinya mau ke Dul Sumbang cuman nggak tega ada kan lagu Dul Sumbang si kanyut palangka kan Bang Dul udah Sudah. Kan dia homogenik juga. Dulu personnya. Siapa? Kau yang baturan mana? Sok, pembela jadi dua dirinya. Siapa di mana weh? Tah. Sok. Nah, tadi apa?
Ini panitera jadi pembela ya. Sekarang. Dari CSOG jeung si. Sok. Sok. Panitera okay. Untung. Silakan mulai pertanyaannya. Sok tadi naon disebut kancut kan teh apa? Ada enggak? Kancut. Ada. Oh. Eta mah slogan presiden. Iya, tadi kan Dina bilang fans ke Bjork ya. Ya. Tadinya mau Doel Sumbang, cuman enggak tega membawakan lagu itu kan ada ya. Yang Sisi menu, palangkakan, susu rayu, pangacakan. Kayak gitu, jadi udahlah memang Bjork. Bjork. Sasana rimpa gitu. Kenapa enggak dari PHB gitu? PHB tak? Itu beda. Beda. Genre musiknya juga beda. Pokoknya elektronik yang tam-tam. Atau jadi murah harben. Pak Jaksa, band-band yang terinspirasi untuk bikin nama bandnya itu dari lagu-lagu band yang dia favorit itu sudah cukup banyak lah. Ya seperti ini. Ada Full of Hate, ada banyak kan? Ya gitu. Kalau Harapan Jaya dari apa? Dari Bus. Busi. Toko Busi, Toko Las. Itu tuh sudah biasa. Yang lain, pertanyaannya. Nah, aneh ini band ini kan tahun 90 sekian ya? 2002. 2000. Oh, ya udah non. Paham ya? 2002. Iya. Terus saya mempertanggungjawabkan. Oh iya. Mau mempertanggungjawabkan bahwa Bjork di Homogenic ngefans sama Bjork, saya tahu lagunya. Apa? We go only, we go with sun. Uncared to orderly, we spawn on it in the morning time. Highway, itu lagu Hyperballet. Cuman liriknya bahasa Tagalog. Siapa sih gak kerkuro anjing. Nyanyi. Yang lain. Bukan itu Pak Kim. Yok. Tahun 2002. Itu mereka ini tiba-tiba memilih musik elektro. Tahun 2002 ya? Iya. Yeah. Kalau kita ngomong 2002, Teh Dina ini sudah lepas SMA belum? Kelas 3. Kelas 3 SMA? Iya. Yeah. Kenapa tiba-tiba memilih musik elektro? Padahal setahu saya kelas 3 SMA itu mata pelajaran elektro udah enggak diajarkan. Pak, bukan STM. Bukan STM, Pak. Ada, Pak. Ada. SMA. Oh, ini enggak. Coba, tanggapin. Pamela, tapi wajar, maksudnya kan kelas 3 SMA udah memilih musik elektro gitu ya. Tapi kan kalau angkatan Bapak kan lebih ke musik elektron. Iya. Sesuai generasi, Pak. Hari elektron mah organ tunggal, goblok. Tapi kita harus juga apresiasi mereka, para ya. Penyanyi dangdut. Mereka ya. Bisa hidup dengan organ tunggal. Kalau kita kan organnya banyak. Dia cukup dengan organ ya, tunggal, ya. Betul. Ya. Coba Pamela tanggapi harus dong. Harus diapresiasi. Itu elektronya. Nah elektro, kenapa tiba-tiba? Sugan aing mah STM siapa elektronik lu teh? Coba jelasin. Kenapa? Kenapa suka kenapa elektronik musiknya? Oh kenapa elektro musiknya? Karena sesuai dengan kepribadian aja gitu. Terus udah gitu memang saat itu tuh pernah tergabung di banyak band juga. Terus kalau elektronik tuh sendiri juga bisa bikin lagu. Ya lebih praktis. Lebih praktis. Kan, oh Dina pernah sendiri. Tergabung di beberapa band juga. Iya sebelumnya. Pantes pernah lihat saya di Gemersis ya dulu. Beda lama Pak. Beda. Beda layar. Beda Pak. Gemersis. Iya. Harap paling. Iya awalnya ada di Gemersis. Terlalu lama. Bimo. Panbers Pak. Iin Parlintuh kan. So jelasin. Lanjut. Sudah jelas. Musik elektro itu seperti apa? Jadi bisa lebih eksplorasi gitu. Jadi ketika itu kita belajar ada software musik saat itu yang ngetren tuh tahun 2000 itu pertama kali kita pakainya Fruity Loops saat itu. Nah, Fruity Loops. Pas nyobain gitu ya, bikin sampler. Itu tuh kayak, wih ini kok bisa ya pakai bunyian gini, bisa bunyian gitu, terus bisa bikin aransemen sendiri. Jadi bisa lebih berkreasi gitu. Ya, betul. Terus kalau kenapa-napa tinggal dikirim pakai email gitu kan. Jadi simple. Iya, simple yeah. Proses kerjanya lebih gampang gitu. Tanpa perlu banyak personil. Yeah. Itu jadi irit. Irit. Gaji dibaginya lebih banyak iya, itu banget. Cukup dulu latihan di studio Pak. Ima, tapi we. pernah nggak sih software Fruity Loops ini dipakai di dalam albumnya? Pernah. Pakai album Fruity pertama, Loops. Ya. Nah, tahu iya. Tapi terus gimana? Aplikasi zaman sekarang mah meren. Aplikasi. Ya. Lanjut, Cok. Aya SP Gold zaman eta. Ada apa?
ada SP Gold. SP Gold. Oh, apa iya itu? Belum ada Cubase. Pro belum Tools ada. SP Gold. Pro Tools ya ada. Betul. SP Gold. Ada juga Friendster. Ya. Bapak sosmed, Pak. Friendster. Sok buru Bapak. Dina Aung, punya mana? Dina punya latar belakang musik selain jurusan elektro gitu. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Sok, ya, berarti itu nyambung. Daun. Kenapa, so, Pak? Nyambung ke masa laluna. Iya, kudu di. Sebelah mananya yang enggak nyambung? Kan punya latar belakang musik. Kenapa ke musik? Enggak mesti ada punya latar belakang musik langsung kita pilih musik, Pak. Dia piawai sekali memainkan. Enggak, makanya awal mau terjun ke musik apa kan orang harus tahu. Oh. Uwe gawe kumaha atau kumaha. Beda, Pak, antara uwe gawe dan uwe jodoh, Pak. Ya tapi lebih siap. Uwe jodoh mah iya anjing. Aing bebae jomblo ge playboy goblok. Si ieu mah salat oge sorangan anjing. Tara duaan-duaan. Iya. Ini kalau enggak salah homogenik itu Pak Hakim. Dulu itu penyanyi awalnya itu Risa. Betul. Lalu diganti dengan Amanda. Amanda. Nah, pada saat peralihan ini terjadi apa, ada sebuah karakter vokal yang sedikit berubah. Juga karakter musiknya seolah-olah berubah. Ini kata pendengar, bukan kata saya. Katanya zamannya Risa itu lebih gelap. Sementara ketika Manda musiknya masuk itu lebih ceria. Apa tuh ambience-nya gitu. Apa yang mendasari perubahan warna musik tersebut sebetulnya? Apakah karena Risa ini panarosan gitu atau pop gaib? Hah? Pop gaib dari irama gambus. Kalau dia pop gaib ya. Apa ada perubahan yang sangat gitu pada saat berubah penyanyinya? Oke, jadi kalau dirunut kan homogenik dari 2002 sampai sekarang 2018 kita udah punya 5 album gitu. Kalau dibagi dua kan berarti setiap 3 tahun ya, setiap 3 tahun kita bikin album. Dua album setengah ewang. Iya, 2 tahun setengah ewang gitu kan, setiap bikin album. Jadi memang setiap, kan bikin lagu itu sangat personal ya. Sangat personal, jadi memang itu akan mengikuti fase kehidupan penulis lagunya gitu. Yang adalah mungkin kebanyakannya adalah gua gitu, saya gitu. Nah jadi memang ketika fase album 1-2 itu memang masa-masanya galau-galau udahan ABG ya. Lulus SMA, baru awal kuliah. Galau. Yang dipikirkan cuman masalah urusan patah hati dan patah lainnya gitu kan ya. Anjir, goblok gila laki, tayang yang terasa gila laki itu. Kita yang mematahkan loh, bukan kita yang dipatahkan loh. Insya Allah. Gengsi. Terus. Terus, ya terus jadi pas udah pergantian ke album 3 itu memang itu hidup sudah mulai stabil. Udah mulai bright. Sorry, album 3 itu gitu. Udah Manda. Album 3 udah Manda gitu. Terus juga kebetulan memang didukung oleh vokalnya Manda yang memang dia lebih bright gitu. Yeah. Dia benzo lah dari suara gitu ya. Jadi memang itu enggak sengaja, emang fase hidupnya pengen kayak gitu aja gitu. Emang karakter orangnya juga beda banget lah. Jadi ya, dulu waktu zaman-zaman Risa kan Risa mah sukanya kalau rekaman itu gelap-gelapan sendiri gitu. Ya. Kalau Manda mah sukanya rame-rame dan terang dan emang pribadinya juga kayak gitu gitu. Tapi kalau kata homogeniknya sendiri emang merasa berubah enggak? Jadi lebih emang kita sengaja lah, bukan lebih baik lebih ini ya, tapi emang berubah gitu ya. Iya pasti. Ya. Karena kita kan coba sesuaikan juga ya, soalnya sama vokalnya Manda atau vokalnya Risa seperti apa. Kenapa Manda nggak datang ke sini? Nah, basuh kan nih, jadi gimana? Manda ya? Manda baru melahirkan. Saya sementara nggak gantiin Manda dulu. Ya nggak ada Manda, ada Manja. Manja saat aja nggak ada Manda juga Manja aja lah. Kenapa Manda nggak ikut? Baru melahirkan Mandanya. Kenapa nggak di sini aja melahirkan? Gawo masalah. Atraksi. Cuman tinggal kedengkak doang. Masih mengganggu persidangan, Pak. Mengganggu persidangan. Oh, sudah melahirkan? Sudah melahirkan. Kamu posisinya sebagai apa di Hobogenik? Saya sebagai synthesizer. Apa tuh? Dijelaskan. Jumlah jamnya bagian wajah. Soalnya kan panas dalam mah, can nyosin teh. Khawatir. Panas dalam mah nyawana gitar akustik. Goblok lagi. Jeung ukulelis. Tapi kan khawatir. Hari gini main akustik khawatir. Elektronik dong, enjoy. Ya, enjoy.
2017, 2018 kita hirup hadus banyak bergoyang, elektronik. Bikin ceria ya. Masa main gitar elek. Tapi sih yang main tap proyek aing anjing. Ya Dina, Dina, ya sedikit apa itu Sinte, biar Dina. Sinte itu alat ini ya. Bisa dijelaskan. Keyboard. Kadi ya, maaf, siapa naon, maaf. Siapa? Iya, sumbangan. Mungkin atas sama Gebek jelaskan apa itu Sinte. Itu Sinte itu alat-alat kayak keyboard gitu, Jaksa. Terus kan harus tahu. Jadi kayak keyboard. Untuk apa? Mengharmonisasi sebuah komposisi musik, benar kan? Iya, lila-lila sih kayak Stevie Wonder-nya begini. Jadi, all the time, can't stop in the love you my life. Stevie Wonder pun memainkan Sinte dan piano, benar gak? Betul. Kenapa kamu ada di semua band? Soalnya saya menikmati musik dan menyenangi musik. Bahwa musik itu sangat indah. Makanya Homogenik membuat lagu Dunia Ini Indah. Benar enggak? Ya, benar. Ah, kamu mau enggak jadi drummer depan Assalam? Serius? Tadi tanya. Serius? Daite. Serius? Dibayar seberapa? Dibayar seberapa? Tahu juga duit sama aja. Butuh, emang butuh dia mah. Ya, udah. Pertanyaan yang lain, silakan. Yang lain. Bukan. Masih seputar ini. Pak Kim, ini kan apa synthesizer, Dina. Synthesizer. Sementara Homogenik itu kan memang synthesizer ya. Memakai dua player synthesizer. Iya. Lalu pada saat kita menciptakan sebuah, sebutlah ada rhythm section di situ, ada tesis antitesisnya bass, di dalam komposisi musiknya, itu kan biasanya berkaitan dengan rasa, Pak Hakim. Kirain cuma serius sebenarnya. Rasa. Tapi benar lah. Ya, rasa. Menikmati. Bagaimana menerjemahkan rasa ini ke dalam alat digital maksud saya. Oh, okay. Itu loh. Oh, digitalisasi kalo rasa ya. Itu jaksa tahu balas ya. Inggris di laun-laun ngomong anjing. Lain, lamun main gitar kan bisa bari gogodeg teh juga. Oke, itu. Tah, lamun itu kumaha? Sok. Digitalisasi rasa kayak gitu tadi lu ceria tadi gitu. Pada saat memainkan. Jadi lebih kita mentransfer rasa itu ketika saat pembuatan lagu sebetulnya. Jadi sebelum kita membawanya ke dalam sebuah aransemen di sebuah platform yang digital itu, biasanya kita memulai lagu itu biasanya kalau kayak gue contohnya bikin lagu gitu ya, dimulai dengan pakai piano aja. Piano dulu. Jadi di situ dibangun dulu rasa-rasanya, kalau udah dirasa udah mulai berinding-berinding sendiri baru kita aransemen bawa langsung ke software. Nggak, gitu. Justru maksud saya begini, apakah lagu dulu, melodik dulu, atau ritme dulu yang dibangun gitu di musik digital? Beda-beda ya tiap lagu ya? Kita beda-beda tiap lagu gimana moodnya, cuman kebanyakan kalau Homogenik memang menekankannya di songwriting. Jadi kita memang mendulukan dengan sebuah melodi dulu gitu, lagu. Lagunya dulu gitu sebelum aransemen. Iya, iya. Dea orang Bandung. Nah, Dea. Dina. Dina. Nah, Dea. Dina ini Dea. Dea. Kamu orang Bandung? Iya, Dea ini. Orang Garut sih asli nama. Enggak, iya siapa? Dina. Dina orang Bandung. Bandung. Nah, ngomong tadi kalau gue. Ayo jelasin dulu. Lupa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak gini, perpindahan itu diobrolin dulu enggak? Apa? Perpindahan warna. Iya. Dengan timnya? Iya. Ya tentunya. Jadi lebih ke, Dek, ini lagu ini tuh tentang ini, tolong dibikin aransemennya seperti ini, jadi pakai soundnya seperti ini. Terus lebih menyesuaikan pengen, selera umum? Selera kita sih lebih tepatnya. Ya, jadi emang kita punya kumpulan lagu-lagu yang emang kita suka gitu ya, kan kita sering nge-DJ sebagai juga. Sebagai referensi ya itu. Iya, sebagai referensi, jadi kita tahu kira-kira pengen lagunya seperti apa, cocoknya seperti apa, kan kita anggap rekaman kita saat itu adalah rekaman perasaan kita yang dirasakan saat itu gitu. Jadi kita coba melalui si software itu, kita bikin musiknya emang benar-benar perasaan kita saat itu ya. Betul. Okay. Gitu. Gimana? Kalau dia kan berada di dua periode ya, gimana merasakan perubahan itu? Rasanya ya, kalau saya pikir
itu memang sama aja sebenarnya, karena kalau zaman-zaman sama Risa dulu mungkin lebih banyak ketawanya, gayanya seperti itu gitu. Kalau sama Dina sama Manda gayanya juga berbeda gitu. Jadi sebenarnya mah ya fleksibel aja sebenarnya ya. Fleksibel aja. Jadi kalau dalam waktu sama Risa mah kegelapan gitu. Kalau ini udah mulai terang rame gitu ya. Iya, pokoknya waktu sama Risa mah bener Kartini iya mah habis gelap terbitlah terang. Waktu sama Risa mah banyak ngalamin ya, yang namanya ya, lain biok lain. Banyak ngalamin yang namanya. Terus kesurupan waktu itu tuh. Oh. Jadi gitulah. Dipecat karena itu. Nah, dipecat. Enggak. Enggak, itu tuh dipecat atau mengundurkan diri? Sebenarnya kita ngobrol sih ya. Kita ngobrol. Karena sebenarnya Risa udah pernah ngomong emang pengen solo karir sebenarnya. Jadi ya, saat itu kita pastikan kembali kalau Sa kayaknya udahan aja lah, kita sampai sini aja gitu. Sempat enggak enak tapi berarti mengundurkan diri ya. Enggak, ini man, ini kayak bukan kayak drummer. Perlu ini. Apa? Nah, kenapa ya, itu proses yang Risa yang keluar itu kenapa? Yang dipecat ada vokalis juga siapa? Nah, poinnya harus ini dulu, Pak. Kenapa? Kenapa Risa dikeluarin? Jadi enggak dikeluarin. Ya dikeluarin masih itu tuh. Nah, si itu tuh. Eh, enggak apa-apa. Daripada dia enggak pernah dikeluarin, enggak apa-apa. Heeh. Jadi apa? Dia enggak pernah dikeluarin, enggak apa-apa. Kamu enggak pernah dikeluarin, tahu. Ya keluarin juga tapi dia main hakim sendiri. Nah, dia mah hakim. Konsisten dia mah main hakim sendiri. Sudah. Si dia mah berkebutuhan khusus anjing. Ini filter ya, ini semua. Pakin, pakin. Siap, cukup. Ini pembelaan satu nggak ada gunanya ini di sini nih. Aing tadi tanya-tanya tuh tadi. Tadi tanya-tanya. Tadi tanya kayak nggak bela, weh tuh goblok sih teh. Nah iya, kur serius. Banyak kur serius di tema. Siapa mau nyaun-naun, dari band ke band atau? Bila dia, itu orang di itu dia. Jadi personilnya tuh berapa orang? Tiga. Bertiga selalu. Bertiga selalu. Cuman Gebek dulu gabung sama kita setelah melalui audisi ya. Dia yang lulus. Korbel ayah pakai butuh teh ya. Pernah audisi dulu masuk album 3 ya nak? Album ketiga. Bergabung. Iya, drum. Dikeluarkan oke okay, mana? Hah? Dikeluarkan oke? Okay. Entu. Berhubung diajak ke... atau dia yang ngelamar gitu minta gawean? Audisi, audisi. lu tahu audisi? Lu tahu audisi enggak? Audisi itu mengikuti semua prosedur di open band. Open casting aja. Ya casting. Jadi saya audisi mengalahkan kayak Indonesian Idol. Mengalahkan drummer 2000 audisi ya? Oh, tahu ceritain yang itu. Yang mana yang audisi band? Yang audisi itu. Iya, jadi waktu itu kita buka lowongan drummer karena memang Homo jadi pengen nyobain formasi baru dengan pakai yang organik banget gitu. Iya, yang organik banget. Kenapa enggak mementingkan wajah memilih orangnya? Kan di belakang enggak kelihatan. Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Cuma juga di belakang. Kan di belakang ya? Belakang. Iya. Yang penting keren. Karena kita melihat potensi. Oh, jadi wajah mah enggak penting ya? Yang penting mah pukulannya ya. Yang penting pukulannya. Gebek mah energi, gebek mah. Energi. Kenapa enggak tam-tam gitu? Ya beda kan, elektronik. Justru saya menarik, kenapa kamu ikutan audisi itu? Ya saya orangnya pingin mencoba terus. Oh, iya. Saya pun pingin audisi jadi presiden. Enggak, kamu atas dasar apa ingin ikutan audisi itu? Ya, apa satu, karena kamu suka homogenik? Ya, itu. Atau kamu karena homo? Homogenit. Yang satu pasti bandnya suka dulu, okay. Jaksa. Suka lagu-lagunya terus. Tahu Dina dari dulu sebelum Dina punya homogenik juga dia punya band punk rock gini-gini juga terus punya band emo ya nak dulu ada dulu Popang, Jolly bukan emo Popang. Popang. Dulu Jolly Jumper terus apa lagi nak bandnya Boys Are Toys. Kena tahu ya Bid ya? Tahu enggak? Bid tahu. Iya soal apa nasional terus Aing kalau kalian ada sari. Band mangan orang tarabeja-beja sih ya mah. Biasa we aja. Enggak ini mah cuman ngasih tahu aja dulu Dina. Oh. Jadi Gebek kenapa ikut audisi mereka? Satu bandnya suka, teman-teman udah kenal sama dia sama Dina sebelum sama Manda gitu. Kenapa kamu milih dia? Ya lolos, mau lolos mah. Ya, benar kan? Kan jelema teh karunyaan ayam. Teuing oke sih kana karunya. Eta jadi pakai bahasa Indonesia. Itu jelas sih berdasarkan kasihan gitu ya. Kasihan Indonesia. Enggak, pakai dengerin dari nah. Ini ada yang lebih penting ini, substansi. Oke. Jadi homogenik ini
sekarang mereka mencoba merubah brandingnya menjadi GMBI. GMBI HMGNC HMGNC mana tuh mana HMGNC HMGNC tuh what happened. Bisa dijelaskan? Nah, jawab nah kan susah dibaca susah susah enggak ah tinggal dibaca per huruf iya benar terus ya jika ya kan H jabar A enggak mim jab enggak enggak sekarang kan lagi rame kayak NTRL netral terus apa lagi SBY RSAS RSAS Rumah Sakit Hasan Solihin RSAS terus banyak kan PMR PSP Enopen PSP Enopen terus apa lagi nek MBNC. Oh karena itu bukan? Iya, BKHC dulu kan bukan, sempet. Karena emang. Ini jelasin cicing gak. Sama kolumbia. Ya biar dijelasin sok, dulu sama. Jelasin dulu. Sok, ya, jadi memang. Atas dasar apa? Atas dasar memang kita berubah konsep gitu pertama itu. Terus kemudian juga memang kita membutuhkan suatu rebranding lah seperti itu. Dan yang paling utamanya sih karena sebenarnya kita pengen, kita melihat bahwa memang sekarang kan musik masuknya ke tren dunia digital kan. Digital itu kan berarti semua akan di search melalui Google seperti itu. Dan media lainnya itu di web 3.0 itu kan. Nah, kalau kita ketik homogenik itu yang keluar adalah selalu Bjork. Selalu si Tete yang selalu Bjork dan yang film-film gitu ya. Ya gitu. Dan film-film yang kayak gitu. Jadi kita pengen ngebenerin, wah enggak bisa nih kalau kayak gini nanti kita metadata kita jadi kacau terus ke depannya. Jadi kita pengen coba menspesifikkan, udah kita ganti aja nama jadi HMGNC, memberanikan dirilah gitu. Jadi betul. Intinya untuk membenahi dana data digital kita di ya, internet jadi gitu. Jadi kalau orang nge-search HMGNC langsung ke kita gitu. Ya, jadi secara ya, yang tadi itu buat mempermudah aja sih betul. Mengingat, ya. Tambahin pembela apa? Bagi orang yang baca keberatan enggak orang-orang umum membaca yang belum tahu homogenik pasti ngebacanya gimana? Kamu mempertimbangkan itu enggak? Mempertimbangkan karena memang awal-awal berubah jadi HMGNC juga bukan nggak langsung sukses orang tahu sih gitu ya, memang proses kan gitu makanya kita ngebenerin di Wikipedia-nya kita benerin kita jelasin ini tetap dibacanya homogenik loh gitu tapi ada untungnya sih jadi kalau orang-orang nge-search homogenik itu HMGNC-nya ke bawah nge-search HMGNC homogenik-nya ke bawah jadi kalau secara cakupan pasar jadi lebih luas gitu gitu. Yang lainnya di pasar mana emang? Tambahkan pemela. Isi mau ini panas dalam jadi PSDLM? Enggak, sih goblok. STP, aing mah STPDN. Nah, apa itu? Sekolah bin? Tinggi panas dalam negeri anjing. Sok, yang lain Jaksa masih ada? Nah, gimana kalau ada orang salah baca? Maksudnya baca gimana? Salah. Pernah ada. Macan aja. HMGNC. HMGNC pernah ya, kita waktu pernah manggung. Apa bacanya gimana? Waktu di Singapura pernah ada yang please welcome HMGNC Ribu gitu. Kan orang Singapura gelir. Oh iya benar. Iya juga sih ya. Iya kan? Emang butuh waktu soalnya. Gimana kalau menganggap itu? Bela goblok sih ya. Sebentar kan ditanya dulu. Enggak kan tadi sudah dijelaskan juga di panggilannya tetap homogenik. Itu hanya sekedar penulisan aja gitu. Iya kan buktinya di Singapura dipanggilnya lain homogenik. Orang Singapura novel banget. MC-nya jangan di brief, eta MC-nya. Harusnya di brief dulu, dia gak baca brief. Hari itu pemela bajunya apa yang satu? HPG KW. Mana lihat coba. Ini. Maksudnya naon, HPG nggak, KW. Gak beli yang orisinil. Oh, HPG? KW. KW? Iya. Oh. HPG KW? Iya. Nah kan, kalau yang orisinil pasti saya HGM, HMGNC. Ya. Tapi salah tuh. Hese kan? Jadi serwar rudet kumah itu. Ya. Tapi Pak Hakim, ini yang lebih penting lagi Pak Hakim. HMGNC ini. Homogenik ini mereka ini sering tampil dalam format yang berbeda-beda. Beda-beda. Kadang-kadang dua synthesizer ini dengan vokalnya Manda, kadang-kadang full band. Ya. Betul ya? Kenapa itu tiba-tiba pengen explore aja gitu atau kumah dan nonton teh bingung sebenarnya HMGNC teh homogenik teh sabar aja lemak oke itu kudu paheun hirup urang di dunya kudu pancek di dunya sudah mengerti bahasa Indonesia nya apa itu pak bahasa Indonesia cukup pak jut turun tiga lunggung cat mancat di wisesa omat dengekan iya mah keturunan Prabu Silitonga Edi itu Edi ayo keturunan Nyi Roro Kidal Nyi Roro Kidal
Nah, aku naon eta robah-robah wae. Kenapa jelasan, format band-nya? Format band-nya teh robah-robah wae gitu. Robah-robah kan terjelas gitu. Iya, iya, iya. Jadi homogenik teh bisa ngecer sebenarnya. Oh. Ya, jadi kadang-kadang kita diundang cuman Dina doang, cuman Dea doang nge-DJ sendiri-sendiri. Oh, homogenik DJ set berdua atau vokalis namanya. Yang pastinya personilnya berarti berapa orang yang tiga, tiga. Tiga orang. Oh, jadi tiga yang tiga. Utamanya tiga. Jadi emang bisa dicicil ya. Kalau full band berarti nambah lagi. Nambah lagi. Budget lebih mahal. Budget menyesuaikan. Ada paket lah kayak kuota. Ini serius, saat-saat apa membawa dia? Enggak, kan penting drama oh, saat-saat ya. Apa? Saat-saat panggungnya memang panggungnya memang besar. Oh. Jadi kayak kita festivalnya besar, oh ini harus full band nih biar seru gitu kan. Nah. Panggungnya kecil kita bisa bertiga gitu. Hmm. Panggungnya enggak mungkin lagi kita di jeser. Saya berharap selalu panggung yang kecil. Kenapa gitu harus band? Padahal kan ku penari merak oke lo pak, kan bisa ngeus ya tak? Gak nyambung pak, kan elektro. Koreografi, belagu. Nah ini tapi ada fakta menarik. Gimana? Dina ini sebetulnya dulu dia ini pemain basis. Iya basis. Pemain bas. Pemain bas. Pemain bas. Iya pemain basis. Basis aja. Ini bandnya banyak nih di sini. Ada Boys Are Toys ya. Boys Are Toys. Jolly Jumper, benar tuh. Voice of Youth. Terus tiba-tiba ada ceritanya enggak? Tiba-tiba kok mau banting setir, tiba-tiba kiewe di synthesizer gitu. Apa berat karena punuk? Ya bas. Bisa aja kan namanya bas dempes karena susu misalnya. Ya itu resiko yang di bawah. Oh, enggak. Talinya panjang. Enggak. Bukan ke situ bukan. Bisi. Apa kan sangat alasannya? Mungkin ada alasan lain. Dina emang dari dulu dia produser, produser musik ya. Jadi pan aing nanya ka sieu ya. Kan pembela. Oh. Besi amal dempes anjing. Lagi di bawah main bassnya di bawah gini dong. Oh, jadi enggak akan dempes ya? Enggak akan. Ditahan putri play. Oh, pantas. Oh, sudah. Ya, cukup. Enggak mau ngerti yang dempes anjing. Alasannya kenapa gitu dari pemain bass tiba-tiba alasannya dangkal sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dari awal SD itu senangnya main keyboard sebetulnya. Inspirasi saya Casio tuh, ya, Casio. Casio. Jadi zaman dulu tuh Melodion. Yanika. Zaman dulu tuh inspirasinya tuh kayak lagu-lagu 90s. Kayak Lingua, Jingga. Jadi dulu tuh pengen banget punya band kayak gitu. Tapi ketika SMP, emang SMP tuh ada tomboy SMP 2 gitu kan. Enggak ada posisi pemain keyboard, adanya main bass gitu. Enggak ada lagi kan. Enggak masa main drum enggak bisa. Ya udah main drum deh. Main bass deh akhirnya. Taunya jadi keterusan gitu. Karena memang dulu kan mainnya main hardcore, main punk rock. Dia kan masih pakai keyboard kan gitu kan kayak aneh gitu. Ya udah akhirnya main bass terus aja. Gitu. Tuh. Eta fakta menarik. Tapi aya deui euy. Kenapa? Dea ini juga dia punya project lain. Tah, Dea. Namanya Kuasa. Iya, da. Software. Jelaskan. Cing naon Kuasa naon? Dasarnya urang mah Allah kita kuasa. Kuasa. Dia bisa menduakan Allah soalnya dan kuasa mah ukur Allah. Kade. Oh. Sia. S-nya 2 Pak ini, Pak. Jadi kuasa. Antal maut tuh koblal maut. Tahu nanti ada. Alin sanusi riwana siruh. Ayo. Kuasa itu adalah software buat bikin musik. Efek-efek di efek-efek digital yang dipakai buat rekaman, buat pro audio lah. Jadi saya bikin bersama teman saya di band sebelum homogenik dulu. Vokalisnya gitu. Jadi project membuat sound digital gitu. Membuat programming ya, apa gimana? Programming ya. Programming. Software aja gitu. Lebih ke program kita, ya. Kita jual gitu lah. Okay. Tapi masih jalan ya Tage? Dari 2010 sampai sekarang alhamdulillah. Jalan terus. Terus? Ya. Kan kamu juga bagian dari Magenta Orkestra itu gimana ceritanya? Manda. Itu vokalis kita Pak. Ya. Manda sedang tidak hadir. Kalau Manda memang punya background musik yang emang serius gitu dia. Dia menjadi backing vokal di Magenta Orkestra, sempat jadi vokalisnya Andes juga. Betul. Sempat bantu apa dulu tuh Idola Cilik ya. Yang gitu-gitu jadi tutor nyanyinya. Iya, justru dia yang punya background musik beneran gitu. Ya benar. Jadi dia banyak ngasih masukan. Ini kurang setengah nih ya mainnya gitu atau ini kok bagian ininya fals. Nah, itu Manda banget karena dia punya background musiknya emang nyakola lah dalam tanda kutip. Iya. Ini ya kurang setengah deh angsulna canak we. Bukan. Kembalian bukan, Pak. Bukan kembalian. Bisi dagang back ya, bukan ada gitu. Kayak misalnya manjasat kurang setengah.
Hakimnya tengok ngomong aja dua. Rudet, hakim rudet. Ini nih ada nah ayeuna nah, homogenik teh kan aya fans club nah. Ya, okay. Ya benar tuh. Ya. Ada kan? Ada. Ini pasti ada. Fansnya ya semua. Apa iya, insya Allah, betul. Apa nama fans clubnya? Fanbase. Sevier. 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 Tahu ngerti enggak Sevier? Nyambungnya. Nah, iya teh. Sevier tuh judul lagu kita. Oh. Sevier. Ada di album pertama. Batu Sapir, bukan. Sevier, Sevier. Penyelamat, penyelamat. Penyelamat, penyelamat ketakutan gitunya. Oh, Sevier. Kenapa harus butuh penyelamat? Karena kita ya, butuh fans. Ya, karena kita butuh selamatkan. Cuman emang pada kenyataannya si Sevier Sevier ini akhirnya banyak kebantu kita sampai sekarang jadi temen weh. Dan yeah. Itu membantu kita kayak kita buru-buru nih butuh video klip dan deadline-nya Februari, mereka bisa deliver gitu. Bantu. Ada. Ya. Jadi tapi banyak ya perempuan dan laki-laki gitu. Iya. Yeah. Banyak alhamdulillah. Lamun sia sorangan wae da penontonna lalaki kabeh. Iya, ini. Oh, ada jasa. Ini kan homogenik. Homogenik. Enggak, apa yang membuat kamu bertahan dalam band? Apa penghasilannya cukup? Apa itu bisa enggak ceritain? Karena kalau enggak main band kayaknya hidup ini hampa sih. Ah, anjir. Makanya main band. Benar iya iya. Iya jero ya jero. Coba terus. Sok ceritakan. Ya karena kan sebetulnya pekerjaan saya juga sehari-hari kan sangat otak kiri ya. Apa kiri. Itu kotak kiri? Otak kiri. Ibu dosen angkot, angkot, ibu dosen. Ibu dosen. Oh dosen. Dosen. Iya saya ngedosenin gitu terus mata kayak. Mata kuliahnya apa? Entrepreneurship. Management of Entrepreneurship. Wah kan. Kuma? Management of Entrepreneurship. Sip. Oh. Bisa gitu. Ben? Kalau kamu yang apa? Di kuasa jadi si. Direktur. Direktur utamanya kuasa. Direktur utama. Jadi programmernya bukan? Bukan. Bukan, bagian bisnis dan dulu ngedesain juga. Okay. Enggak kan, dengan kawan-kawan kan pengen tahu juga ini orang-orang di musik terus itu ada uangnya enggak gitu. Maksudnya pendapatan gitu kan kok bisa terus ingin bertahan sih gitu. Jadi kita pernah ngebahas ya ternyata emang profesi kan kita. Kan beda-beda di... ada yang butuh uang sih guys ya. Iya. Ada yang. Iya iya. Beda-beda sih. Benar Pit. Beda-beda. Saya mau nanya kamu. Guys cicing sama cicing aing guys. Sok. Mane tu ngarendahkeun teuing. PHB-nya khususnya si eta mah geus teu butuh uang. Butuh panggung. Anu nanggap si eta mah. Banyak main di KPU goblok. Badak duit nae. KPU anak. Duit badak. Silakan jelaskan. Kenapa masih tetap bertahan bermusik? PHB mah dahar di aing anjing. Ternyata pas kita bahas-bahas ya ternyata ya. Kuma. Emang musik itu membuat kita mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang gitu. Apa jadi profesi, misalnya? Profesi-profesi kita, kita dapat banyak job juga gitu ya, kayak job ABCD gitu, proyekan-proyekan itu semua dapat karena dari musik itu ya. Sebagai gerbang karena ya. Sebagai, sebagai gerbang. Musik sebagai gerbang. Jadi kita dikenal karena kita homogenik dan kita punya profesi yang lain gitu. Karena kita konsisten lah kayak gitu. Sebagai CV jadinya ya. Iya. Betul. Dan homogenik juga. Orang-orang juga harus tahu. Jadi mereka harus kalau mau kerja harus bikin band dulu gitu. Pembela mungkin mau nambahin tadi. Banyak teman juga kalau ngeband tenar ya. Ah, itu kita lebih kalau berbohong anjing enggak nyaho. Di samping banget anjing enggak bohong. Silaturahmi. Silaturahmi gitu, dijaga. Banyak dikenal. Nyai pasti dibayar mamanya dibayar kucas. Terus itu juga. Di samping dapat uang, dapat kenalan banyak, silaturahmi banyak, saudara banyak di tiap kota, ketemu di jalan, salaman we bari teu wabuh kayaknya. Akhirnya tiba-tiba meser kaos. Nah, lumayan. Nyambung ke bisnis-bisnis yang lain. Kenapa mesti ketemunya di jalan? Karena kalau ketemu di sana gimana? Oh, soalnya ketemu di angkot orang ngelobrol. Ya karena saya menarik gini. Menarik. Dia kan drum. Oke. Okay. Selalu di drum cari uangnya di drum. Tiba-tiba dia ngajak saya bisnis susu teh gini di Unpad. Nah, aingnya bisnis susu ya. Iya. Susu murni jualan. Ya rua eta ke singkatan KPBS eta mah singkatan. KPBS singkatan kutang pegat bijil susu. Dek. Ini fakta. Ini penting buat kawan-kawan. Ini fakta ya. Ya, ini fakta. Kamu kan ngedram. Terus bisnis susu murni. Aing can cukup gitu di ngedram. Nah itu kenapa gimana? Artis-artis juga sekarang banyak bisnis bisnis yang lain. Inul, sekelas Inul punya tempat karaoke. Nyambung. Nyambung. Siapa susu? Nyonya Ong. Susu, hei susu itu di draman. Hah? Dia kan pemain drum. Pantesan sih yang ada daun katuk. Lain dikit, hei. Bukan susu jadi peres dari
Ini dia, bukan. 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 Yang dikasih kantung itu sapinya. Oh lain. Lain. Lain persis dari dia bukan. Soalnya sapi, kerjaan pemain band itu dan atlet berkaitan. Kalau gak bisnis makanan, kuliner, itu pasti jualan produk. Benar gak? Eddie Brokoli. Seorang Eddie Brokoli pun nge-MC, main film, dan lain-lain. Bisnisnya tetap. Dengan punya saham di pasar Lembang. Iya, benar gak dinya? Jualan brokoli. Manjasad. Manjasad. Manjasad, fansnya di mana-mana. Penghasilan jasad. Edan, tetap aja. Cik aing naon, so. Ada aing bisnis naon, kan aing bisnis naon. Anjing aing naon. Ajak sama euy bisnis lo loba. Budayawan, budayawan ya. Artis layar sentuh. Layar sentuh. Aing aing naon aing. Kelo. Ngacapruk, ngacapruk dibayar. Ngecaprak tapi sukses, Pidi. Tapi gak apa-apa, artis itu, iya. Itu kan dia statusnya. Iya. Masalah ada pendapatan lain mah, oh masalah. Oh, masalah, siapa? Pit. Itu mah rezeki. Iya. Itu tapi itu kan apa? Nyambung jeng karaoke. Karaoke. Mesia jeng susu. Menyehatkan. Untuk apa? Itu oke bisnis minuman keras. Intisari nulut. Eta kan. Pak Jaksa mohon. Enggak kan kawan-kawan pengen tahu kenapa ya. Kita kamu-kamu ini di musik apa penghasilannya gitu-gitu kan harus jelas kan ya. Tadinya gua juga mau bikin usaha gepuk, cuman keburu sama gepuk Nyonya Ong. Tadinya mau bikin gepuk Nyonya Beg. Naon anjing. Pak Hakim, Pak Hakim ini mohon Pak Jaksa pertanyaannya lebih ditujukan ke takwa ya. Lebih ke ini. Takwa ya. Lebih spesifik. Satu lagi. Ini bukan gebek show ya, ini tolong ya. Kau rata aja gebek show tuh. Ayo lah lajo. Nah ini. Pak Hakim ini perlu diceritakan. Ini panitera sama pembela Pak Jaksa. Apa hubungan si Ajeng robot gedek? Beda. Oh beda ya. Beda, bukan robot gebek, bukan. Ayo satu pertanyaan lagi dari Jaksa. Nah, ini perlu tahu semua Pak Kim, cara homogenik ini mengelola savior-saviornya tadi. Fans. Savior. Apakah lewat apa tuh? Fans. Fanbase. Fanbase. Kuma. And Sky. Fanbase. Nah, eta. Atau kumaha gitu. Gimana ya. Cara mengelolanya? Ayah koperasi na savior atau apa? Koperasi. Kumaha gitu. Bener juga ya koperasi. Tapi sebenarnya kita kalau dari segi band sih kita memang nggak sejago kayak band-band lainnya untuk memanage fans sih sebetulnya. Jadi dan kita juga nggak ngetit mereka sebagai fans juga gitu. Jadi kita ya main bareng aja lah temen gitu karena memang sampai sekarang jadi bareng terus. Contohnya yang bikinin video klip kita yang terbaru ini yang dulunya Sevier sekarang jadi ikut bareng kita. Dulunya gitu. Baju SMA sekarang udah punya profesi yang keren gitu. Iya dan jadi main bareng. Jadi kita nggak pernah nge-treat semua sebagai fans sih karena memang kalau untuk musik homogenik kebanyakan memang yang sukanya juga nggak bukan yang tipikal segmented ya. Iya dan bukan die hard fans yang di-treat sebagai fans yang lebih rendah dari kita gitu. Jadi memang kita main bareng aja gitu. Jadi kita nggak pernah nge-treat ini sebagai fans gue nih enggak. Ya kadang-kadang yang pengen belajar gitu. Sebagai fans aja gitu. Karena memang kebanyakan pendengar kita juga memang mereka juga orang-orang pinter gitu ya orang-orang ya emang jadi memang mereka bukan yang tipikal entourage ngikutin kemana-mana gitu bukan banyak yang... di digital aja kali ya menyapa bisa kita saya nih. Berobat nggak apa apa kan orang pintar cina iya bukan kan orang pintar yang orang bisa ngobati ini udah dokter. Oh dokter. Ibu dokter. Oh kamu kalau dokter. Dokter mah monok di kantor dong. Bener-bener monok di kantor. Ya. Udah mungkin ini cukup dulu ya. Cukup. Kehela Kim. Naon mana teh kehela. Gimana Pak? Gimana Pak? Sok ceritakan ayeuna mah kumaha proses terbentuk na homogenik teh. Kan tadi sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Ya, sudah dulu. Sudah dulu ya. Ya, baik ya. Pak Kim dari kita cukup Pak Kim. Ya, ya Pak. Untuk. Ya, Pak. Ya. Baik, sidang akan diskorsing selama 5 menit dan akan dibuka kembali oleh agenda pembahasan single dan video klip sedikit waktu dari album terbaru HMGNC. Baik, selama skorsing kita akan melihat pemutaran video blog persiapan konser homogenik tahun 2017 berikut ini. Alright, Coklat Friends masih di pengadilan musik edisi ke-21 dengan terdakwa homogenik. Tadi di segmen pertama udah dikasih tahu
gimana seputaran sejarah terbentuknya dari Homogenik. Jadi buat lo yang ketinggalan, gue bakalan review sedikit nih ya. Homogenik ini berdiri sejak tahun 2002 ya, di Bandung, dengan formasi pertamanya ada Dina Deliana, ada Risa Saraswati, terus juga ada Graha Dea Kusuf ya. Dan dua album dihasilkan dengan formasi pertamanya, yaitu Epic Symphony di tahun 2004 dan dirilis oleh Fast Forward Records. Terus juga ada Echoes of the Universe. Nah, setelah itu posisi vokal kemudian diisi oleh Amandia Syahridar atau yang lebih dikenal sama Manda, ya, ketika Risa memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 2009. Di formasi keduanya ini, ya, total ada 3 album dengan yang baru dirilis 2017 kemarin, yaitu album Let a Thousand of Flowers Bloom, ini yang dirilis pada tahun 2010, terus juga Let's Talk di tahun 2012, dan yang terbaru di tahun 2017 kemarin, tepatnya di bulan Oktober, yaitu album bertajuk self-titled Homogenik, ya. Dan di Februari lalu mereka baru aja merilis single dan video klip sedikit waktu, dan bertepatan dengan Valentine Days, ya, itu di tanggal 14 Februari 2018. Nanti pengadilan musik edisi ke-21 dengan terdakwa Homogenik bakalan balik lagi, seru-seruan lagi. Dan buat lo Coklat Friends yang baru gabung di www.jarumcoklat.com, gue bakalan kasih tahu dulu buat lo segera miliki DC-DC Passport, karena ini adalah portal akses untuk program-program on ground dari jarumcoklat.com. Dengan menggunakan sistem booking invitation, DC-DC Passport ini menjadi gerbang untuk memfasilitasi Coklat Friends yang tertarik untuk hadir ke acaranya DC-DC. Selain itu juga gue punya sedikit info, ini info terbaru dari jarumcoklat.com. Jadi buat lo nih Coklat Friends yang punya band cadas atau beraliran ekstrim, jangan lupa buat submit karya lo ke www.jarumcoklat.com, tepatnya di portal Waken, karena pertarungan band cadas yang bekerjasama dengan Waken Open Air kembali digelar dan pendaftarannya masih dibuka. Ya, sampai saat ini bisa langsung cek aja di www.jarumcoklat.com. So, kita gabung lagi sama pengadilan musik edisi ke-21 dengan terdakwa Homogenik. Dan pendaftarannya masih dibuka. Dan informasi untuk pendaftaran silakan langsung cek www.jarumcoklat.com. Untuk kalian yang mungkin punya band-band ekstrim dan ingin tampil di Wacken Open Air ya, melalui Wacken Metal Battle, sekali lagi silakan untuk mengecek pendaftarannya karena masih dibuka. Informasi dan seputar Wacken Open Air cek aja di www.jarumcoklat.com. Kita akan lanjutkan persidangan segmen berikutnya. Kami perkenalkan kembali jaksa penuntut dan juga yang terhormat hakim ketua untuk kembali memimpin persidangan. Mana iya jaksa jeung pembela jadi yoga. Sokim mulai Kim. Ya ini jaksa mana kemarana iya. Sita modo biasa nama. Pidi baok sama yoga. Jadi cok di split tina naon. Mana jadi jaksa weh. Tara-taran kan pernah jadi jaksa sok. Sok, aya kabisa teu. Si Pidi mana? Si Pidi mana? Cayeuh lah. Ces umak. Cez tuh aja si Pidi. Cez. Bisnis. Cuma menang duitnya. Pidi mana Pidi? Tek dimulai deh, mau teh. Hitung sampai hitung. Hiji. Sampai 100 sok terus. Ini lila goblok. Mana ayah? Si Pidi mana pun ayah kebawa kaciri dah. Gus mah hidung. Diuk wae. Gus mah hidung, penek, ledih. Batu nangtung saya tadi yuk wae. Tiga kutil. Wani, wani jalan mana wani? Pak Kim. Pak Kim. Iya, jaksa teh tong sanggeunah nawae nyalah-nyalahkeun. Ini capek nyin brosok. Tarukan gampang jadi posisi teh. Hakim, barukankeun. Iya. Tong sanggeunah nawae. Nanti dulu. Belum dibuka. Jangan dibuka. Hakim. Baik. Belum dibuka ya. Sidang segmen 2
saya buka kembali dengan pembahasan video yang barusan yang diputar ya. Ya. So. Jangan sengaja ngajak. Prit, Cok, Jaksa. Silakan pertanyaannya. Jangan seenak-enaknya. Jangan seenak-enaknya. Menuntut band. Menuntut band. Dengan. Ini tuh karya seni. Iya. Bagaimana. Apa, Pak? Akan mendapat apresiasi. Kalau kita sebagai pekerja seni, tiba-tiba disalah-salahkan. Iya, disepet terus. Oh, anjing. Eta. Saya. Tuh sih, naik. Iya, teh, sekarang. Puluhan tahun. Mana yang kemana? Oke sih. Langsung kenalan lah. Oh, anjing, gua aing. Jaksa, silakan, jaksa hepla. Pembela, tenang dulu pembela. Tutupannya dulu. Tapi saya mau video klip, ya tegas dibantu ku senior. Ya belum, belum dihargaan. Tutupannya dulu. Tapi apa, pertanggung jawab. Jaksa dulu, Sok, dari jaksa dulu, tanyakan. Sok, bukti persidangannya apa, Sok? Tanyakan dulu. Video klip. Ya, Sok. Sok. Ada video klip. Ya, buru tanyakan cepat. Jangan mengulur-ngulur waktu. Apa yang diceritakan dalam lagu di video klip? Tidak perlu, kalau video klip itu yang penting estetika, penonton ya. Terhibur. Leweh, saya tinggal nepi dongeng na. Maunya kudu diceritakan. Iya, panjang. Storylinenya begini. Bakim, Bakim. Ini, bentar, biar penggaliannya ke terdakwa dulu ya. Bentar, Bakim. Nggak, biar Bakim, kasihan terdakwa. Ayo, ada yang. Iya, nyanklip capek. Gak. Ada bukti. Ayo jadi Pamela. Sebentar, ada bukti persidangan yang kita bisa lihat. Ya, harus video. Dibukin dulu video. Bentar. Di antara penonton ada yang hafal ayat kursi. Bapak pembela. Bapak. Tadi kan Bapak keberatan dengan. Aman, Mas. Menyidang ini. Pak, sebentar. Pak Hakim, kita ada bukti persidangan dulu untuk disaksikan. Ada bukti dulu video. Sebentar ya. Nges, perlu sidang-sidang Pak Kuma Aing. Woy, ini sebentar. Hakim anu berkuasa. Ini, Pak Hakim. Siya mah direktur hunkul. Itu video, kuasa. Videonya mau dilihat dulu. Oh ya, sebagai bukti persidangan. Ya, sok. Dan hari pun berganti, hanya tersisa.
Ya cukup penampilannya dari barusan video klip. Ya. Silakan jaksa penuntut. Siap. Ada yang ingin seksi dadana ketinggalan anjing. Hah? Seksi. Jangan yang melenceng. Tolong. Norma-norma keadilan harus ditegakkan. Sok. Ya. Ya. Pertanyaannya harus sangat mendasar. Ya. Kita bahas dulu dari video klip. Pertanyaan paling mendasar sana sia ya dininya goblok. Ya aing pan heuh bieu eta. Ya mohon. Oh, karunya kalau di sini. Din. Kala. Bro, aing ngabela sok. Ngabela sama ke mana di dia? Yoga. Dea. Apa cerita dari itu sedikit waktu itu? Sedikit waktu itu tentang emang secara harfiah emang benar-benar sedikit waktu. Tapi imsak, deket imsak sih kan namanya. Klipnya lama. Ya, siapa yang nyak? Katanya tadi sedikit waktu, ya, tapi klipnya barusan lama gitu. Enggak sedikit, harusnya sedikit waktu mah, Fred, beres. Jadi itu mengenai kesibukannya Dina ya, Naya, coba gimana? Ini maaf, ini enggak egois. Ini banyak tidak egois, tidak memaksakan kehendak. Okay. Meminta sedikit waktu saja, alhamdulillah ya. Karena memang anjing pemain band mah. Nu penting budak jeung pamajikan ka paraban. Ka gaji. Sok, anjing. Sok, pamajikan mana? Apa? Pamajikan mana? Aya. Sok. Pamajikan siapa? Pamajikan batur teh naon penting ka paraban. Sia ulah ngomong pamajikan kawin diajan anjing. Hei, jadi pemain band mah bebas. Bebas. Nu penting mah anak di rumah sama istri di rumah aman. Tapi kan biar bisa dijelaskan ini video klip maksudnya apa, bukan alasan ya sedikit waktu kan. Meminta apa kesediaan itu lirik orang itu untuk menonton sedikit aja waktunya. Egois. Iya. Itu egois. Anjing. Make up bagian lah aja cuman. Main lain anjing. Gimana pro pembela anjing. Saya normatif. Okay. Di tengah saya. So. Dia jelasin ya sedikit waktu ya. Maksudnya klip video klipnya. Dia kumaha dongannya. Dia jawab dia. Atau ada yang mau ngebantu enggak? Ada saksi siapa yang akan meringankan tentang video klip ini enggak? Kayaknya harus dipanggil ini ya, seseorang. Oke, saya panggil. Saksi. Kim. Oke. Kim. Panggil. Rolling lagi, kita rolling lagi. Rolling. Di sini. Aku ke situ. Di sana. Orang di mana? Di itu. Mana Dewi Ki? Mana dia? Oke. Seri. Pak Kim. Ya ulah sangeunahna da eta teh karya euy. Eta kari. Hah? Ulah dirik. Normal. Silakan Dwiki ya saksi yang meringankan dari pihak komedi. Ini dari gambar aja sudah tersirat. Iya. Bahwa gambar ini cuman mengiklankan selop, ya. Lipen setip, selop. Setir mobil sama jam tangan. Apple, sudah biar dijelaskan. Apple. Iya. Biar dijelaskan. Makna tina klip ieu. Biar dijelaskan. Jawabku sia-sia kan itu anjing. Ini ada saksinya. Saksi dulu, silakan duduk dulu aja duduk. Kita jawab sorangan. Duduk aja saksinya duduk. Jawab dulu tadi. Lu tadi pertanyaan tadi jawab. Baik, mana dirinya, baik. Mana yang kabela oke? Okay. Yang jaksa oke. Okay. Yang barusan lipen setip itu sok sini jawab sok. Ada apa? Anda tentunya tidak akan mengerti pendalaman makna di dalam estetika yang ditampilkan oleh video klip tadi. Bagaimana pendalamannya? Bagaimana? Karena ini dari sudut pandang gambar. Dan tangganya sedih pisan. Sedih. Jalan jalan sedih. Kalau kajian semantiknya tadi kan keliat ada logo Apple, itu bukan iklan Pak. Apa? Itu urut digegel. Sedih. Jadi menggambarkan keserakahan itu. Oh. Tidak berbagi ya? Tidak berbagi. Billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum. Sudah. Ya. Sok, silakan saksi yang meringankan untuk menjelaskan. Oh, Dwiki menjelaskan. Silakan Dwiki. Si Dwiki ini siapa? Director ya? Safir, dia juga Safir. Mane sah tiba-tiba ya di dia. Oib. Saksi ahli. Ya. Yang meringankan. So. Jabatannya apa? Directornya. Oh, directornya. Ya. Oh. Sutradaranya. Tuh. Oh, sok. Ya, jadi awal video klip ini dari kumpulan footage awalnya. Setelah dicocokin, masuknya ke video klip sedikit waktu. Nah. Tapi nah lama. Konsep meren. Oh. Maksudnya dicocokinnya tutupan. Bukan, disesuaikan. Terus? Bukan dicocokin. Nah, udah gitu buat ceritanya sendiri tentang kisah dari Teh Dina ini. Oh. Gimana? Lagunya sendiri tentang Dina. Iya. Ya.
Jadi lagunya ini kunaon atuh Dina sedikit oh, waktu teh sok cing ceritakeun. Iya. Akhirnya aku dikasih waktu berbicara. Iya, silakan silakan. Jadi sebenarnya lagu ini sedikit personal gitu ya. Jadi menceritakan mengenai bahwa kita memang pernah punya kisah lama saat dulu. Hah? Kisah. Jadi dulu tuh pasti pernah enggak sih kita tuh punya kita tuh saling menyayangi gitu ya, tapi tidak bisa memiliki saat itu. Terus ya, pernah kayak punya janji, someday kalau misalkan kamu belum nikah, aku belum nikah, kita nikah aja yuk kalau apa-apa. Man, dengerin. Dengerin. Ini percis, ini lagu soundtrack buat Pak Hakim. Ini soundtrack buat lagu Pak Hakim, sedikit waktu Pak Hakim. Sabdo dengarkan, Dina jangan dibuka hubungan kita. Nanti ya, di belakang. Iya, nanti di belakang. Nah, kemana? Iya, gitu. Jadi memang pernah ada suatu kisah gitu ya, bahwa memang kita tuh saling...